Berikut ini cara mengaktifkan tombol Siri di iPhone atau fungsinya untuk apa. Biasanya tombol Siri yang ini, tombol power di samping, kalau kita tekan lama, nah bisa kalian ada opsi untuk nyalakan Siri, jadi dia langsung bisa diaktifkan dari sini. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin mengaktifkan dari pengaturan, bisa juga seperti ini. Buka pengaturan, pilih Siri dan pencarian ini. Nah, ini ada tombol-tombol samping untuk Siri. Pilih aktifkan. Kalau kita ingin menggunakan Siri, ini pilih yang ini. Atau kita setting dulu bahasanya. Apakah ada bahasa Indonesia? Nah, belum ada bahasa Indonesia di sini. Jadi harus pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Melayu saja. Nah, pilih ubah ke bahasa Melayu. Kemudian baru aktifkan di sini. Lanjutkan. Hai Siri. Hai Siri, hantar message. Hai Siri, bagaimana dengan cuaca hari ini? Hai Siri, set pemasa selama 3 menit. Hai Siri, mainkan musik. Hai Siri, mainkan musik. Nah, seperti itu. Kalau kalian mungkin ingin menggunakan Siri, katakan Hai Siri saja. Nah, dia aktif atau pakai tombol di samping. Berikut ialah beberapa images. Tekan lama, tombol samping ini juga mengaktifkan Siri. Nah, seperti itu. Hai Siri, buka kamera. Nah, sekejap. Hai Siri, tanggal berapa hari ini? Sudah hari Ahad, 18 Desember 2022. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.